Terkena PHK itu tahun 2002. Paling enak sebetulnya sih, karena begitu kena PHK itu bulan depannya saya harus nikah. Oh gitu. Jadi saya waktu nikah itu menutupin sama istri dan keluarga bahwa saya masih bekerja. Oh gitu. Padahal itu udah di PHK. Padahal udah di PHK. Udah di PHK. Tapi coba ya, meyakinkan jadi istilahnya. Cobaan pertama yang terberat itu ya situ. Saat kita mau nikah, bahkan rekan-rekan di kantor itu juga dulu tahu bahwa saya undangan udah disebar. Jadi ketemu-ketemu hal-hal gaib itu udah sering dulu ngeliat ya, itu sering. Lihat apa itu, Pak? Ya. Lihat pocong, kuntilanak itu benar-benar ada. Iya. Nyata ya. Nyata. Nyata ya, kelihatan. Cuman ya, cara kita oh, masa bodoh lah. Oh, yang penting kita enggak ganggu ya. Iya. Di situlah mulai terjadi ambruknya kita itu karena kita ditipu partner.